Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan berbagi cerita aja mengenai DJI Avata 2. Dan sebagai informasi, saya sekarang ini lagi berada di Pantai Tanjung Penyu, Malang. Ini tadi saya habis freestyle sedikit ya, bukan freestyle cuma ya, bikin video sinematik ala-ala mengenai DJI Avata 2 nih. Yang pertama, saya mau cerita aja. Jadi semenjak saya menggunakan DJI Avata 2, itu drone rakitan saya hampir nggak pernah saya pakai lagi ya. Bahkan memang nggak pernah saya pakai. Nah, yang pertama teman-teman, saya mau cerita aja. Kalau ada yang bilang nggak worth it segala macam, ya itu terserah mereka lah. Kalau saya itu sangat worth it sekali. Karena apa? Dari tas seperti ini bisa kita masuki beberapa peralatan. Sebenarnya bisa DSLR juga, bisa drone Mavic juga, bisa lain-lain. Dan yang jelas ini masuk ke DJI Avata 2 nya, ada di sini, di bawah sini. Terus kemudian ini ada baterai pack nya tadi saya udah habis satu baterai sekitar 10 menit ya, 9-10 menit, tapi agak ekstrim tadi saya terbangnya. Jadi saya keliling ke sana, terus kemudian ngedev dari sana ke bawah, terus sampai keliling di bawahnya batu-batuan, terus ke sana power loop segala macam saya coba, blusuan di sana juga coba. Baterainya bisa sekitar 9-10 menitan lah, tapi masih sisa sekitar 25%an lebih ya. Ya, kalau dipaksakan mungkin bisa sampai 12 menit. Terus kemudian saya sedikit cerita aja teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan ada yang komen atau yang bilang kalau misalkan DJI Avata itu kita nggak perlu upgrade lah. Kita nggak perlu upgrade dari DJI Avata 1 ke DJI Avata 2. Itu memang saya benarkan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman hanya ingin membuat video footage yang biasa saja. Dalam artian gini ya. Kita tidak dijual, atau mungkin dijual pun juga bisa teman-teman, sudah cukup ya, karena bisa 4K 60fps tapi dengan mode Rocksteady atau 16:9. Dan kalau kita pinginnya tuh di 4:3 di Avata 1, itu dia hanya bisa di 2,7K 60fps. Terus kemudian Avata 1 juga belum bisa 10 bit, 10 bit. Di Avata 2 ini sudah bisa 10 bit, akhirnya sudah bisa D-Log juga ya. Log M, D-Log apa M ya? Pokoknya color yang bisa untuk di warna colornya itu flat ya, bisa untuk di color grading. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman ada duit, itu memang saya sarankan untuk upgrade. Kenapa? Karena memang handlingnya ini untuk mengendalikannya itu sangat enak banget teman-teman. Tadi saya coba meliuk-liuk freestyle, walaupun tadi sempat tumble sedikit ya, sempat hampir dead roll segit di sana pas waktu tak naikkan, muter gini dia langsung ngek gitu ya. Ya memang salah satu penyakitnya Avata tuh kayak gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah nggak sampai dead roll kayak Avata 1, karena saya pernah dead roll juga di Avata 1. Ini kok lensanya reget ya, tak lapi dulu teman-teman. Di Avata 1 itu saya sempat detrol dan jatuh, akhirnya prop guard-nya itu pecah. Akhirnya saya ganti, habis sekitar 400 ribuan ya di Malang Hobi. Kalau di Avata 2 itu memang handlingnya lebih enak, manuver-manuvernya lebih enak. Terus kemudian walaupun sebenarnya ukuran motornya hampir sama, terus kemudian propellernya juga jadi 3 blade. Bentuknya juga lebih tipis, mungkin karena bentuknya juga ya dia lebih aerodinamis. Terus kemudian apalagi ya, yang paling saya rasakan adalah tajamnya gambar temennya. Dari DJI O4 ini sangat benar-benar, kalau ada yang bilang itu improve-nya nggak begitu banyak, kalau saya bilang improve-nya luar biasa sekali, karena saya sudah terbiasa menggunakan Vista, terbiasa menggunakan DJI O3, baik itu low LED, baik itu long range, muncak gunung dengan bit rate dari 560 menuju ke 1 Mbps, itu pernah mengalami. Dan saya rasa perubahan dari O3 menjadi DJI O4 itu sangat signifikan sekali, terutama kalau teman-teman pasangan dengan DJI Google 3 ya. Walaupun sebenarnya untuk DJI Google 3 sendiri saya nggak respect, nggak ada yang spesial. Walaupun ada kamera, malah saya rasa untuk kameranya ini nggak guna teman-teman ya, karena jelek banget ya. Tapi tampilan di Google-nya itu hampir mirip dengan Integra untuk resolusinya. Tapi tampilan kameranya, hasil kamera dari DJI O4 itu sangat tajam sekali. Ini aja tadi saya blusukan, kenceng, banyak orang, terus nyusup-nyusup kemana, ke bebatuan itu saya berani. Karena benar-benar tajam, kabel pun juga kelihatan, tapi dengan catatan ya nggak begitu cepat ya kalau kabel ya. Terus kemudian untuk remote-nya sendiri, itu walaupun ini lebih ringan, nggak ada kipasnya, terus kemudian nggak ada antena tambahnya ini, dia lebih ringan. Tapi salah satu keuntungan dari ringannya ini adalah ketika kita bawa traveling seperti ini, itu nggak membebani kita. Jadi nggak berat, teman-teman. Terus kemudian juga, dia simple, kecil, nggak kayak remote-remote, kayak jumper, kayak Radio Master, walaupun saya juga punya, itu dia lebih kecil ya.
ibaratnya dimasukkan ke dalam saku jaket itu bisa. Terus kemudian untuk Google-nya sendiri nggak ada yang apa, nggak ada yang istimewa kalau menurut saya. Istimewanya hanya lah, istimewanya itu ada di, oh ya, remote-nya. Itu saya nggak tahu juga ya pas settingannya apa-apa. Tapi ini saya rasa ini gimbalnya lebih enak dibanding DJRC2. RC3 ini lebih enak, asli lebih enak teman-teman. Saya untuk meliuk-liuk walaupun saya pemula teman-teman ya, itu lebih pede menggunakan remote RC3 ini dibanding RC2. Dan lagi saya manuver-manuver menggunakan DJI RC, apa, DJI Avata 2 ini lebih pede dibanding menggunakan DJI Avata 2. Karena kalau ada yang bilang DJI Avata 2 dia lebih rentan terhadap angin, itu tergantung pilotnya teman-teman. Tergantung pilotnya, kalau cuma diem gini ya tetap rentan. Apalagi kalau pakai mode apa, mode normal atau mode sport ya mesti miring teman-teman, karena memang peruntukannya beda. Kalau teman-teman menggunakan mode manual atau mode akronya, saya jamin pasti lebih enakan DJI Avata 2 dibanding DJI Avata 1. Dari segi apapun kemana, saya juga coba diskusi sama Mas Andri Ramadan, sama Mas Mehmet yang ahlinya suhunya freestyle, itu dia juga menyampaikan lebih enak Avata 2 dibanding Avata 1. Videonya ada di video saya sebelumnya ya. Terus kemudian apalagi ya, dari segi sinyal, kekuatan sinyal itu ya 11-12 dengan Avata 1. Kita perlu FCC juga, perlu masukkan file kosongan ke dalam ini, ke dalam apa, Googles-nya, itu supaya kita bisa mendapatkan channel yang lebih banyak. Tapi saya selalu kalau di Avata itu mesti channelnya pakai yang auto teman-teman ya. Ini tadi saya juga muter-muter ke sana juga agak kurang, kayaknya banyak interferensi ya di sana ya. Terus kemudian di baliknya sana sinyalnya hampir hilang, ya wajar karena di bebatuan, karena memang banyak pilot drone yang kehilangan drone-nya, crash itu karena dia terbangnya di balik bebatuan yang ada di laut biasanya, di pantai ya, karena memang pemandangannya bagus, makanya dia bikin footage seperti itu. Terus kemudian dia sudah ada internal memory. Ini tadi saya lupa teman ya, lupa memory card saya itu belum saya format di rumah. Nah, saya lupa filenya itu sudah tak copy apa belum lah. Keuntungan dari Avata 2 adalah dia sudah punya internal memory sekitar 40-an 6 atau 45 giga teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngerekam dengan format 4K 60 fps sepanjang ya 20 menit lebih di 40 giga itu, atau bahkan hampir 30 menit lebih teman-teman. Jadi bisa puas-puas merekam menggunakan internal memory. Kalaupun teman-teman nggak menggunakan external memory, bisa menggunakan internal memory. Dan teman-teman lihat, saya dari tadi tuh ngerekam kayak gini itu gawon itu enak, wenteng banget teman-teman. Ya walaupun sebenarnya sama Avata 2 enggak, sama Avata 1 enggak beda jauh ya untuk ukuran dimensi apa bobotnya, tapi asik. Enak tenang. Dan ini tipis kayak gini, itu bisa masuk ke tas, diselip ke, itu lebih enak dibanding Avata 1. Bentuk baterainya pun juga lebih compact. Charger hub-nya juga enak dimasukkan di dalam tas, pakai power bank itu di charge juga bisa. Itu teman-teman. Jadi sedikit paparan saya setelah sekitar hampir ya selama mulai rilis kemarin sampai sekarang saya menggunakan DJI Avata. Drone rakitan saya nggak pernah saya pakai karena lebih simple menggunakan DJI Avata 2 ini, karena hasilnya nggak perlu tambahan action cam lagi, kita sudah bisa menggunakan dengan kualitas yang sangat bagus. Bitrate-nya mantap di atas 120 Mbps nggak salah ya. Terus kemudian dia 10 bit, 10 bit. Terus kemudian dia ada D-Log-nya. Terus kemudian 4K-nya 60 fps, dia di 4:3. Jadi kalau teman-teman mau cropping ke portrait ataupun landscape itu bisa lebih enak dibanding 16:9. Terus kemudian sensornya juga gede, itu dia low light-nya bagus. Sampai saat ini teman-teman, saya mencari kelemahan dari DJI Avata 2 ini sampai saat ini. Yang pertama adalah ini Google 3-nya ini, kameranya nggak guna, satu. Terus kedua adalah sedikit ya dead roll. Hampir dead roll tapi nggak sampai dead roll banget teman-teman. Tapi aman lah. Itu aja sih. Yang lainnya belum ada. Jadi kekurangan-kekurangan minor sih. Kalau dibilang tadi dead roll itu mayor, kalau menurut saya tergantung pilotnya teman-teman. Kalau mau freestyle banget, ya memang ini peruntukannya bukan untuk freestyle secara keras teman-teman, secara apa ekstrim ya. Hanya untuk sinematik, lusuhan itu mantap. Ya freestyle ringan-ringan itu bisa lah. Easy acro. Bisa acro pakai ulek-ulekan, tapi kalau pakai remote bisa acro. Kalau mau freestyle yang benar-benar freestyle itu saya sarankan teman-teman tetap pakai drone rakitan. Terus drone rakitannya Mas Niko apa mau dijual? Oh enggak, tetap saya harus ada punya drone itu, karena nanti beberapa momen tertentu saya nggak bisa menggunakan Avata, harus menggunakan drone rakitan. Kayak puncak gunung itu butuh drone 7 inci. Terus kemudian untuk ngambil foto-foto kayak misalkan ngedev air terjun segala macam, saya nggak berani kalau pakai kayak gini ya.
harus pakai yang 5 inci, tahan air, segala macam, bla 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 lah. Oke, itu untuk pendapat saya dengan judul tadi, gara-gara DJI Avata 2, drone rakitan saya mangkrak. Iya, memang benar teman-teman. Selama saya pakai ini, saya belum pernah pakai rakitan saya untuk membuat footage. Tapi untuk latihan, sering. Tapi kalau untuk membuat footage, video, nggak pernah sampai saat ini ya. Dan mangkrak itu di rumah. Sama seperti penyanyi Mas Andrea Ramadan juga. Dan ini kalau misalkan mau dipakai nanjak, hiking, trekking, enak karena enteng. Oke teman-teman, kalau misalkan mau beli drone DJI Avata 2 ini, bisa langsung kontak saya. Nanti ada bonus spesial dari sana. Saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.